カー王の称号は俺が奪い返す。俺の前に立つ奴は誰であろうと蹴散らす。Halo teman-teman, balik lagi ke channel Action Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas banner Brazil. Brazil step up, teman-teman. Oke, kita lihat dari belakangnya. Kita mulai dari Salinas. Salinas, Brazil Rising Sun. Staminanya 1086 nih. Waduh, ini kayak siapa namanya? Muller ya. Kalau Muller itu karena dia staminanya irit skillnya, jadi staminanya dikecilin teman-teman. Catch-nya 10.000, ya pansnya 5.800 kecil, powernya 6.200, taktik 7.600. Ya kalau kita lihat ini kelasnya sebenarnya mirip-mirip kayak kiper-kiper baru yang udah keluar. Ya tim skillnya non Japan plus 15%, shoot killer 15%. 15% lumayan besar teman-teman. Ya, 15% lumayan besar. Kalau Muller itu cuman berapa ya? 5% ya kalau nggak salah ya. Itu karena HA ya. Kan tapi kalau Muller itu dia ada full power ya. Oke, ini 475 momentum Genius Super Reflect ya, skill lama. Kalau teman-teman mungkin dapat ini ya, harus dicolok skill catch-nya Salinas yang DF ya, karena dia momentumnya paling besar. Ya, terus ada Bond juga, 5 toughness player, 1,5%. Ya, lumayan lah ya, daripada kagak ada ya. Full power gain 5%. Aduh, 5%. Sedih banget nih. Dia kan kayak enggak ada rasanya ini. Kayak ibarat kata kalau kita kalah match up lah gitu kayaknya ya. Kalau match up kayaknya lebih gede loh daripada 5% loh ya. Oke, Salinasnya merah lagi. Ini udah banyak banget nih Salinas merah nih. Oke, Alberto. Alberto baru teman-teman. Ya, staminanya 1150, dribble 5500, shootnya kecil, passing 5500. Ya, tackle-nya 7400, block-nya 7800, intercept 8200. Speednya 5500, power 5700, teknik 6800. Ya kalau kita lihat teman-teman, memang ini kayaknya kok standar ya teman-teman ya, untuk ukuran pemain-pemain baru nih ya. Tapi kita lihat setelah itu teman-teman ya, solid agility non Japan plus 5. Berarti agility type non Japan udah berapa itu? Udah 100% ya. Kan pertama itu kan si Espadas, terus kedua si Levin, ketiga Schneider ya, Schneider, terus satu lagi ada nggak ya? Tuh gue lupa ya, sama Kaltz ya. Wah lupa deh, pokoknya begitu teman-teman. Ya ini kayaknya Kaltz lagi memanjakan agility non Japan ya. Forward killer 15%, shot out intercept, ya skill lama semua nih, shot out block sama South American dribble. Bond exactly 3 skill type Japan plus 1% ya. Jadi ini ngepas kalau teman-teman mainin Schneider baru Rising Sun ya, persis sama kayak begini ya. Terus ini juga debuff minus 5%. Ya ini kayaknya Bond debuff ini kayaknya nggak bisa ditahan pakai tameng ya teman-teman ya, kayaknya ya. Ya kayaknya gue nggak pernah, kayaknya gue hitung itu kayaknya tetap kurang juga ya. Terus ini yang gila ini. Ini yang gila. 50% lawan low flying ya. High flying juga. Ini mirip-mirip kayak siapa tuh, si Igawa ya. Cuman ini kayaknya 50%, ini gila banget cuy. Waduh, ini gila banget ini. Untung dia nggak ada Inset Master, teman-teman. Untung dia nggak ada Inset Master. Kalau ada sih selesai ya. Ini gila banget ya. Bayangin 50% plus 15%. Ini tanpa itu aja ya. Ini udah 20 ribuan semua loh untuk defense ya. Udah 20 ribuan semua ini dengan forward killer ini ya. Ditambah 50% lagi ya, cobalah hitung sendiri lah segila Alberto-nya seperti apa. Ya, Radunga baru warna hijau. Jadi Radunga udah lengkap ya. Pertama hijau, pertama biru, kedua merah, ketiga hijau. Ya, kita lihat defense-nya aja.
balance teman-teman. Ya, tackle 7900, block 7600, intercept 7600, powernya 6400 nih. Ya, high ballnya good, bisa DM, bisa DF, 5200 speed, teknik 6600, staminanya 1149, lumayan gede. Ya, solid skill type. Solid skill type berarti skill type solid non-Japan udah 80% ya. Udah 80, ada 4 pemain. Full body stand 30%. Full body stand, force momentum ya 30%. Terus tackle-nya ya seperti biasa, fierce warrior tackle, speedy cover intercept, strong pass. Ada bond juga, exactly 5 toughness type, 5 tambah 2%, terus buff refoul toughness 3%. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini dia memang enggak dibilang gede banget ya itunya ya statusnya, cuman karena dia naikin force momentum, jadi ini gila banget teman-teman radungganya ya, gila banget ya. Jadi teman-teman kalau dapet ini harus dicolok block ya, minimal tuh high power block lah, yang A lah ya. Kalau nggak ada dupenya radungga DF ya, yang determine block ya kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut ke jagoannya ini teman-teman. Ini jagoannya ini. Ya, staminanya 1060. Aduh, gua kesel banget sumpah, kenapa refoul itu staminanya tuh kalau enggak kecil banget naiknya juga nanggung 1060. Aduh. 1100 kayak 1200 kayak gitu ya. Padahal kan skill refoul itu cost staminanya gede-gede semua, itu masalahnya. Ya, attack-nya gede banget ini teman-teman. 25.000 ya. Dribble-nya 8600, shoot-nya 9600, passing-nya 6900. Passing lumayan kecil tapi masih standar lah ya. Ya, tackle-nya 6000, intercept 5800, power-nya 5900, speed-nya 6400, tactic-nya juga 5900. Bisa forward, bisa AM. Ya, warna merah. Solid toughness non-Japan 20. Stamina killer 25% cuy. Kayak Levin ini ya, bonyok banget ini kalau ada refoul sama Levin ya, kiper ya. Skill baru ternyata refoul, bukan shoot, masih bukan shoot, killer dribble ya. Momentum 455 lumayan lah ya, tinggian dikit dibanding standar. NRS ya, Natureza, refoul, Santana, butuh 3 pemain nih, ribet banget nih pakainya teman-teman ya. Skyhawk intercept yang A. Jadi kalau teman-teman dapat ini harus dicolok shoot ya, harus dicolok shootnya refoul, entah gol Skyhawk shoot yang dasarnya momentum jarak jauh atau enggak Golden Hawk shoot, itu ada di shop. Ya, terus ada bond 5 toughness non Japan plus 2,5%, tambah Santana Natureza plus 2% ya. Santana sama Naturezanya dapat 2%. Inside Master 20%. Ya, Inside Master ini enggak lumayan ya teman-teman, 20% ya. Jadi bayangin sadisnya refoul ini ya. Akhirnya refoul sadis. Ya, akhirnya refoul sadis, meskipun sebenarnya dari dulu tuh refoul tuh sebenarnya yang paling OP ya teman-teman ya. Untuk cerita-cerita awal ya, sebelum muncul Natureza ya. Kita lanjut ke Natureza. Ternyata Naturezanya Natureza pembaharuan teman-teman. Kirain gambarnya pasti ser awal-awal ulang tahun ya, third anniversary itu Natureza lama mungkin di HA yang warna hijau. Ternyata enggak, diperbaharui. Dan kelihatannya ini lumayan lebih baik teman-teman karena ada HA-nya. Ya, stamina 1200, shoot-nya 9000, dribble 7100, passing 6400. Ya, intercept-nya lumayan, tackle-nya juga lumayan. Powernya 6700, teknik 6000. High ball, low ball good. Forward AM. Warna biru. Wah, warna biru ini mantap. Ya, non Japan plus 15%, defender goalkeeper killer 15%. Miracle flying drive shoot. Ya, shoot-nya andalan dari Natureza. Terus soft touching looping. Miracle dribble A, ini perdana nih. Terus skill type plus 1% exactly ya. Terus ini debuff 5%, high bowler. Jadi kalau dia ngumpan itu high bowler teman-teman, bukan dia terima bola ya.
Kalau terima bola tuh namanya high ball request. Oke, kita lanjut. Kita langsung mulai aja. Ya, kita buang sial dulu. DC, hari apa nih? Sekarang tuh hari Senin. DC berarti hari Rabu, teman-teman. Jadi siap-siap ya, kelihatannya DC-nya kan kalau bulan lalu itu kan Japan ya. Kelihatannya digilir, kali ini bukan Japan. Nah, Santana belum keluar. Santana tuh kemungkinannya cuma dua, teman-teman. Ya, antara DC atau enggak Pate ya. Pate step up. Cuman kalau gue bilang, gue lebih yakin Santana itu di Pate step up. Karena Santana bakal keluar warna merah. Ya, kalau prediksi gue, karena Santana bakal keluar warna merah. Dan warna merah itu belum ada, teman-teman, Pate-nya ya. Kalau DC-nya mungkin siapalah sisanya ya. Galvan udah ada ya. Sejun Guang belum keluar. Ya kan, DC yang Rising Sap siapa tahu ada. Oke, pancingan sudah dikeluarkan. Kita mulai dari keteng-keteng dulu ya. Kita habisin step up Brazilnya. Oke, bisa jadi si Misaki itu nanti jadi SDF, teman-teman, atau enggak DF biasa bisa juga. Cuma kalau gue menurut gue ya, kan tahun ini kan 2 bulan ya, anniversary ya. Jadi SDF-nya kemungkinan ada 2 bulan, teman-teman. Jadi ada 2 kali berarti. Jadi kan kemarin kan SDF-nya kan non Japan nih, Michael sama Rafael. Jadi yang bulan ini duo Japan. Ya, duo Japan. Ya, Misaki sama siapalah gitu. Iya, kalau prediksi gue sih seperti itu. Oke, kita mulai. Ya, semoga wangi, teman-teman, mengulangi kesuksesan Brazil. Kita mulai dari Salinas. Please, Salinas. Waduh. Oh, juga kun. Oke, tidak seindah Jerman, teman-teman. Kalau pecah sih baru pertanda seperti Jerman ya. Cuman ini nggak seindah Jerman ya. Nggak seindah Jerman. Cuman kita nggak tahu ke belakang ini makin meledak apa enggak nih. Ya kan. Ayo dong, Salina sudah zong nih. Kita lanjut ke Alberto. Alberto kayaknya baik nih Alberto nih. Berto? Alberto? Ya elah cacingnya. Wih, Michael, Rafael. Timing pasti. Waduh, kena tipu dong. Pecah. Wuh, gila, gila. Ayo dong. Siapa nih? Ayo, please. Gua nggak mau sebut. Please, pasti Brazil. Gua yakin ini Brazil tuh. Brazil. Dapat. Ace ya, teman-teman. Rival. Oke. Meskipun gua susah pakai rival sebenarnya. Ya, gua harus gacha Jepang, teman-teman. Untuk mainin rival ini ya, maksimalin rival ini, teman-teman. Cuma nanti kita lihat lah, kita tunggu dulu DC-nya ya. Gue mau tahu dulu nih DC-nya siapa nih. Oke, 50% chance, 50% chance, please. Jangan kasih gue dupe, please. 50%, 50, aduh 50. 50-nya zong cuy. 50-nya zong. Kacau. 50-nya zong. Oke, tadi siapa ya? Radunga bawa apa sih emang? Rival ini nih, 1 SSR guaranteed please. 1 SSR guaranteed. 2 gitu kan. Misaki kun asu cuy. Misaki kun asu. 2 gitu kan. Ice. Oke, pecah di dalam cuy. Pecah di dalam. Sikat. Yes. Oke, gue butuh back sebenarnya. Gue butuh back. Gila, Alberto gue lebih menarik ya. Gue lebih suka Alberto dibanding Radunga ya. Tapi siapa tahu Natureza mengasih back. Please. Hai. Oke, ini bisa sih.
Aduh, fire. Fire. Fire-nya Zong. Fire-nya Zong. Kirain ada Roberto ya, teman-teman ya. Roberto yang kemarin ya, ternyata enggak nongol dia Roberto lagi, sial. Oke, one new SSR guaranteed please. Kasih gua pemain yang ketiga, no dup. Silakan klub pilih saja siapa. Asal no dup. Dua lebih baik. Sikat. Ice, ada chance. Sikat. Misaki-kun. Misaki-kun. Asu. Oke, please. Kalau dua siap. Oh, satu ternyata. Rezekinya satu, satu, satu. Pas. Tiga lah, yalah. Please, please. Ya. Salinas. Oke lah, lumayan lah teman-teman ya. Salinas ini sih lumayan oke teman-teman. Jujur aja ya. Dibanding yang kemarin-kemarin sih. Masih Zong, Alberto sama siapa tuh? Raduga ya. Oke lah, mungkin bisa dapat tiketnya nanti teman-teman. Ya, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.